يا سلام، استغفر استغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب صلي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يقو قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد، الحمد لله. Saya apa ni terpanggil lah, ingin menyatakan sedikit pendirian dan juga pandangan berkenaan dengan saya ingin menyatakan apa ni pendirian berkenaan dengan pemasalahan ataupun keadaan apa ni pengguna di Malaysia, yang di mana mungkin rata-rata hari ini mempunyai banyak masalah lah, tentang keadaan ekonomi, keadaan kos sara hidup, keadaan keluarga dan sebagainya. Jadi saya rasa seluruh pengguna di Malaysia mempunyai masalah dan mempunyai apa ni keadaan yang tersendiri, yang di mana amat sukar kadang-kadang ada perkara yang kita boleh kongsikan kepada orang ramai, tetapi kadang-kadang perkara itu mungkin penyebab apa ni ataupun keadaan itu adalah di mana kita sendiri melalui keadaan kesukaran apa ni kos sara hidup yang hari ini semakin meningkat, dan juga inilah ini yang dilalui oleh seluruh pengguna di Malaysia, keadaan yang berbeza-beza. Tetapi ingin saya ingatkan di sini, mungkin saya kena bercakap ataupun menasihati, dan juga perkara ini mungkin boleh berlaku pada diri saya juga dan kepada orang ramai, dan mungkin ini adalah sedikit nasihat dan pandangan dan mungkin teguran dan mungkin teguran ini kalau nak diambil secara berpemikiran waras ataupun pemikiran yang mungkin merasakan perkara ini mungkin boleh memperbaiki sifat ataupun etika apa ni diri kita sendiri sebab saya lihat pada hari ini saya ingin mengucapkan apa ni tahniah kepada YB Nur Hizam Hassan Bakti selaku Esko Melaka, yang di mana telah diberi kepercayaan oleh seluruh pengguna di Melaka dengan memberikan satu jawatan yang tinggi, apa ni jawatan yang di mana harus dilaksanakan setiap perkara yang dilakukan untuk membaik pulih keadaan negeri Melaka ataupun keadaan rakyat pengguna di Melaka itu seharusnya diambil satu itibar lah. Jadi saya rasa terpanggil lah nak bercakap tentang YB Nur Hizam Hassan Bakti. Sebelum ini ada viral tular berkenaan dengan di mana beliau menengking ataupun memarahi seorang penduduk yang dikatakan mencuri tanah kerajaan negeri Melaka. Jadi dan saya juga lihat video berkenaan dengan bagaimana beliau bermusyarah bersama dengan nelayan di Melaka. Dan kali ini saya lihat pula bagaimana keadaan beliau YB mengawal keadaan penduduk di sebuah perumahan yang di mana laluan itu digunakan sebagai laluan untuk pergi ke masjid. Yang beliau telah mengarahkan menutupi jalan dan pergi ke jalan yang di sebelah sana kerana ini adalah laluan untuk penduduk di situ. Jadi saya rasa saya minta maaf lah YB.
Saya ni tak tahu tentang berkenaan YB dan sebagainya. Yang saya pasti kita kehidupan pada hari ini, tak ada seorang pun dilahirkan hari ini mereka berilmu, melainkan mereka ini telah terdidik dengan ilmu, didikan ilmu. Tidak ada seorang itu pun dilahirkan secara Islam, melainkan mereka itu diberikan Islam kepada mereka. Jadi begitu juga dengan soal adab dan soal apa ni, etika kita. Saya yakin orang yang berilmu ataupun orang yang tidak berilmu, mereka telah terdidik dengan adab dan juga etika bercakap dengan orang yang lebih berumur. Kalau ikut usia pun, umur YB jauh beza dengan pakcik yang tuan yang YB tengking. Jadi saya rasa perkara ini, saya rasa YB mungkin mengatakan mereka-mereka ini tidak bersekolah. Okey, kalau katakanlah mereka tidak bersekolah, katakanlah YB seorang yang bersekolah, yang berpendidikan tinggi, katakanlah PhD ke, master ke, degree ke, tak kisahlah apa pun, belajar kat mana, Oxford ke, belajar di mana sekalipun, adakah kita ini hidup dengan boleh menyatakan ataupun boleh memarahi seseorang kerana kedudukan kita sebagai orang yang berjawatan, yang diberikan kepercayaan oleh pengguna di Terengganu, pengguna di Melaka? Dan hari ini kita sudah mengambil tanggungjawab itu sebagai esko. Jadi bila kita mengambil tanggungjawab itu dan kita diberi lantikan, ingat ikrar janji ya, sebagai orang yang berkhidmat kepada negara. Seperti polis diraja Malaysia, mereka telah berikrar untuk berkhidmat untuk negara. Seperti tentera, mereka berikrar berkhidmat untuk negara dan mereka sanggup mati untuk negara mereka. Hari ini saya tengok YB mengawal keadaan yang di mana keadaan itu hanyalah berapa orang je pun yang ada di situ. Tidak harus menengking. Dan saya nampak satu kenyataan yang tidak relevan dengan orang yang lebih tua. Kalau ikut umur, YB dengan pakcik itu pun jauh beza. Takkan tak lihat sebagai pakcik itu orang yang lebih berilmu, lebih berumur. Kalau ikut pengalaman, YB pun belum makan garam sebelum pakcik itu. Jadi saya harap YB berubahlah. Dan saya mengharapkan bagaimana kerajaan negeri Melaka melihat keadaan ini. Seorang esko yang kononnya YB lah, YB Nohrizam Hassan Bakti ni, seorang yang tidak mempunyai etika lah bercakap dengan orang yang lebih tua. Saya terpanggil nak bercakap begini sebab saya melihat pakcik itu seperti ayah saya juga, orang yang lebih berilmu, lebih tua. Kalau ikut ilmu saja pun, dia lebih tua, lebih berilmu lah daripada YB. Jadi saya harap-harap YB seorang yang ialah kononnya orang berilmu lah, ya. Yeah? Kalau ilmu tanpa amalan, tanpa akhlak yang baik, maka ilmu itu tidak memberi manfaat. Sebab itu dalam hidup ni pentingnya belajar adab dulu. Ibu dan bapa kita mengajar kita soal adab dulu, baru datangnya ilmu. Dan katakanlah, dan dikatakan oleh orang alim ulama, belajar adab dulu baru belajar ilmu. Kalau belajar ilmu, banyak je orang yang belajar ilmu tetapi akhirnya tidak mempunyai adab, akhirnya mereka melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi saya rasa mungkin YB kena pergi sekolah balik, ya, belajar belajar tentang adab, bagaimana nak bercakap dengan orang yang lebih berilmu, lebih tua. YB kena belajar bagaimana nak bercakap dengan orang yang lebih tua, lebih berilmu, bagaimana nak mengawal keadaan. Kalau rasa tak mampu untuk memegang jawatan sebagai esko Melaka, jadi tak payah pegang jawatan, bagi kepada orang lain yang lebih layak. Dan saya rasa sudah berulang kali YB Nohrizam Hassan Bakti ni pretend sebagai as a gangster lah. Dan macam gangster, macam mafia. Kalau jadi mafia, saya boleh ajar. Jom kita pergi jumpa dengan taiko-taiko Along ni. Taiko-taiko yang memang suka kerat kepala orang ni. Boleh. Itu buat bawa betul nak tunjuk something. Tunjuk something dengan orang yang sepatutnya. Dengan gangster Along ke. Dengan perompak ke. Jangan cakap macam seperti bercakap dengan pakcik yang lebih tua, orang yang lebih ilmu, lebih berpengalaman. Takkan tak pandang seorang ayah? Ke YB memang jenis tak reti nak beradab depan orang? Saya dah kaji benda perkara ini daripada hujung dan pangkal, pangkal dan hujung, yang di mana saya lihat keadaan itu adalah keadaan berkenaan dengan jalan. Benda itu boleh dibincang secara baik, tidak perlu datang dalam keadaan menyergah. Orang bertanya soalan. Kalau YB tak boleh diadukan soalan ataupun aduan, jangan jadi YB. Buat apa nak jadi esko Melaka kalau dah tak mampu? Belajar adab dulu, baru belajar ilmu.
Kalau macam ni lah cara YB, elok YB, jom. Saya ingat YB boleh duduk sebagai aktivis membantu kami membenteras Along di Malaysia ni. Ah, macam ni punya adab boleh jumpa dengan Along. Kalau nak jumpa dengan pakcik-pakcik ni, nak tunjuk something, nak tunjuk gangster, baik tak payah. Buang masa. Dan saya nak memperingatkan YB, tolong menghormati PDRM. Jangan dalam satu tular video saya tengok yang di mana YB mengarahkan seorang anggota polis untuk menghalau orang yang dikatakan, yang dituduh mencuri tanah kerajaan. Siapa YB? Tahu tak undang-undang? Belajarlah undang-undang YB. Kita tidak boleh membuat sebarang tuduhan, melainkan kita membawa benda ini di mahkamah dan mendapat perintah mahkamah. Kalau dah dapat perintah daripada mahkamah, maka barulah boleh ambil tindakan. Hari ini YB gunakan kuasa YB, konon-kononnya YB seorang pemilik tanah. Jadi seluruh Melaka tu tanah YB lah. Patut bagilah notis, cakaplah baik-baik, cakap secara verbal, hantar surat, bawa benda ni. Kalau ada perkara-perkara yang rasa benda ini, ingat negara kita ada perlembagaan undang-undang. Jadi YB pergi belajar undang-undang. Jangan sampai saya sekolah dengan YB pasal undang-undang. Belajar undang-undang. Cakap dengan pakcik tu, saya tak nak bercakap dengan orang tak sekolah. YB sekolah tinggi mana? Saya orang tak sekolah. Ini memang orang tak sekolah nak bercakap dengan YB ni. Kalau tinggi banyak mana pun ilmu kita, kita ni makhluk Allah, kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Merendah dirilah kita di hadapan manusia, merendah dirilah kita di hadapan orang yang lebih tua. Kalau macam inilah cara YB menasihati orang, menyelamatkan keadaan, cuba cuba nak menyelesaikan masalah, saya rasa satu masalah pun takkan selesai dengan cara yang biadab, kurang hajar kepada orang tua. Jadi inilah sepatutnya YB nak kena berubah. Nak kena berubah. Lepas tu nak hantar saman pula kepada orang yang tularkan video. Dah seluruh Malaysia, bukan seluruh Malaysia. Mungkin di Asia pun dah dapat video seorang YB yang biadab. Mana etika sebagai YB? Memalukan. Tahu tak apa maksud yang berhormat? Ini tak payah panggil yang berhormat lah kalau perangai macam ni. Cuba cakap dengan perkataan yang baik. Assalamualaikum pakcik, apa yang saya boleh bantu? Ini no. You kenal saya siapa? Siapa you? Kita tak kenal you sebenarnya. You siapa? YB, YB siapa? Saya tak kenal lah. Yang jangan sampai nanti kita mati, kita ni tak ada orang nak angkat jenazah kita. Waktu mati sebutlah. You kenal saya siapa? Sebut. Boleh? You kenal saya siapa? Waktu mati nanti jenazah nak angkat masuk ke dalam kubur tu, daripada rumah kita tu, sebut dengan orang kampung. You kenal saya siapa? Semua orang tak kenal. Macam tak sekolah bercakap benda macam tu. Tahu tak, orang tak sekolah pun belajar adab. YB tak belajar adab ke? Belajar adab dengan orang lebih tua. Saya ingat saya nak buat lawatan, nak minta satu pertemuan, appointment dengan YB. YB Nohizam Hassan Bakti, Esko Melaka ni. Nak jumpa, nak kenal lah. Punyalah peliknya perangai bercakap. Celupa sangat. Jerit-jerit dekat orang. Jerit dengan orang. Pahak YB. YB tak ada. Saya nak tanya YB. YB tak ada orang tua kan? Tahu tak bercakap dengan orang tua macam mana ke? YB memang tak belajar adab. Belajar adab. Tengok orang daripada Australia pun tengok video YB yang biadab ni. YB nak terkenal sangat, nak buat apa? Dengan keadaan, kalau terkenal tu memberi manfaat yang baik, menunjuk contoh yang baik kepada rakyat Malaysia, kepada pengguna yang Malaysia, tak apa. Kita dah tukar kerajaan. Kita juga mengharapkan perkara yang baik dengan kerajaan baru. Kita beri peluang kepada kerajaan yang baru. Jangan disebabkan YB seorang ni merosakkan semua organisasi yang ada dalam kerajaan Malaysia ni. Saya mohon kepada yang berhormat Perdana Menteri Malaysia kita, tengok perkara ni dan tengok bagaimana seorang YB patutnya dia kena menyertai kursus-kursus adab untuk bercakap dengan orang lebih tua. Tak payah lagi memegang, kalau nak pegang jawatan tu, semua orang boleh pegang jawatan. Dan semua orang boleh pegang jawatan. Sama ada boleh atau tidak berkhidmat untuk negara kita. Berkhidmat kepada kerajaan negeri Melaka. Jadi malu, jangan malukan umat Islam, jangan malukan umat Islam dengan beretika begitu, menengking orang sana sini. Elok jumpa dengan Samseng. YB ni dah biasa jumpa dengan Samseng, yang jadi macam Along, potong telinga orang, potong potong apa? Jari orang, dah biasa dah. Dah biasa. YB dah biasa ke kena berjumpa dengan Samseng-Samseng yang jadi macam tu?
Kalau nak tunjuk Samseng, tunjuk Samseng dengan Along ni. Gangster-gangster yang banyak ni. Dekat Melaka pun bersepah Along-Along tu. Pergi tangkap. Tunjukkan dengan Along-Along tu jadi Samseng. Ah, baru betul kalau buku dengan Ruas. Dengan tunjuk dengan pakcik-pakcik yang memang hari ini memerlukan bantuan anda. Yang memerlukan sokongan anda nak pergi masjid je pun laluan tu. Sekiranya benda tu boleh berbincang, bawa benda ni ke tengah, bawa benda ni berbincang secara secara baik, barulah jadi YB. Kalau nak jadi YB, kalau tak boleh nak mengawal keadaan, ini baru kawal keadaan. Pakcik-pakcik yang tak boleh nak buat apa-apa pun pada you. Kalau saya, kalau kalau Along saya suruh deal dengan YB, saya tak tahu apa YB jadi. Mungkin YB dah lari dah. Jangan tunjuk Samseng. Jangan tunjuk Samseng YB. Jangan tunjuk Samseng. Jadi YB yang berhormat. Jangan jadi YB, YB bingai tu, YB bingai. Jangan jadi macam tu. Jadi orang yang baik. Jangan nak jadi yang berhormat sangat sampai saya lupa tanggungjawab kita kepada rakyat kita. YB itu adalah orang yang diamanahkan. Tahu tak berapa ramai di zaman khalifah tolak-tolak tak nak jadi pemimpin? Sebab apa? Takut kepada amanah. Takut pada keadaan yang akan dipikul, yang akan dibawa ke yauman kiamah. Tahu? Ini tunjuk Samseng dengan orang yang patut nak minta pembelaan daripada awak. Jadi YB tolong. Ha, nama pakcik tu Mat Derus. Cuba saya minta awak berjumpa dengan pakcik tu dan mohon maaf. Sebagai orang yang lebih kurang ilmu, lebih kurang umurnya, lebih kurang pengalamannya, pergi jumpa dengan pakcik tu. Jangan anggap diri besar sangat. Saya takut jenazah nanti meninggal dunia, tak ada orang nak angkat. Eh? Tak ada jenazah. Nak ke sebut? Saya nak tengok you mati nanti meninggal dunia, sebut. You kenal saya siapa? You kenal saya siapa? Ha, tak kenal lah. Saya Esko Melaka. Apa benda? Esko apa? Perangai macam ni. Saya marah ni. Memang saya marah. Biadab. Kurang sopan dengan orang tua. Mana? Tunjukkan etika sebagai umat Islam. Tunjuk contoh yang baik kepada umat Islam. Itulah cara yang terbaik patut buat. Ini bukan suka-suka nak maki hamun orang. Nak tengking orang. Eh, awak tengking. Lebih bagus awak cakap lembut tapi tajam daripada awak tengking. Hormatlah sikit. Jadi saya minta benda ni sampaikan kepada Esko Melaka. Saya pun nak minta pertemuan, nak berjumpa dengan beliau supaya beliau tahu, eh, jangan terlalu terlalu biadab. Jangan terlalu biadab dengan orang. Eh, belajar, belajar untuk hormati orang ramai. Jangan jangan suka-suka gunakan kuasa halau orang sana sini. Maki orang sana sini. Kata datang nak bantu. Datang nak bantu. Bawa etika nak bantu. Lemah lembut. Beradab. Jadikan orang tu, raikan orang yang terbaik. Orang lebih tua. Nak ke nanti di yauman kiamah ramai ni nak menuntut ni pasal awak punya sikap yang kurang hajar ni. Jangan 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 malukan umat Islam. Jangan jangan disebabkan awak seorang YB, seorang je menyebabkan seluruh YB seluruh Malaysia ni tak dihormati disebabkan sikap, etika, percakapan awak yang tidak langsung memberi manfaat kepada orang lain. Faham? Belajar. Pergi belajar balik. Tu, suku kata pergi belajar. Biu, bu, keu, ku, buku. Cakap lembut-lembut. Belajar. Belajar suku kata. Belajar suku kata dulu, lepas tu baru tahu beradab. Berikan salam. Assalamualaikum pakcik. Kami ada begini-begini-begini. Apa, apakah penyelesaian kita boleh buat sama-sama? Ini tunjuk tangan Samseng-Samseng. Kalau awak nak cakap pasal Samseng, saya ni malah nak cakap lah. Yeah? Pasal Samseng ni saya rasa, kalau nak jadi Samseng betul-betul, pergi jumpa dengan taiko-taiko gangster Along tu. Itu baru Samseng. Tapi kalau nak jadi Samseng kepada rakyat, kepada pengguna di Malaysia, pengguna di Melaka, tak payah. Saya rasa lebih baik awak kalau tak nak berubah, letak jawatan. Sebelum kami semua akan membuat satu demonstrasi untuk supaya mendesak awak meletak jawatan. Kita akan demo supaya kerajaan negeri Melaka dan juga kerajaan Malaysia supaya mengambil isu ini secara serius, supaya beliau meletakkan jawatan. Dan saya rasa ramai lagi orang yang lebih layak. Orang di Melaka tu ramai lagi yang beradab, yang lebih beradab, berilmu, tahu etika nak bercakap. Ini kadang-kadang cakap macam budak tak sekolah.
saya memang cukup marah dan saya memang cukup kesal lah. Dah banyak video sebelum ni saya memang tak nak bercakap apa-apa lah. Tetapi bila saya tengok apa yang dia cuba dia bercakap, walaupunlah keadaan itu sangat orang kata tidak menyebelahi kepada pengguna yang ada di Melaka Pakcik tu pun, tapi awak tu orang kalau ikut umur pun awak lagi muda. Jauh beza 20 tahun. Takkan awak tak reti menghormati orang yang 20 tahun lebih tua pada awak? Dulu awak umur awak dah 5-6 tahun yang bagi awak bawa awak ke masjid semua tu orang lebih tua daripada awak. Cuba fikir, pakai otak, pakai akal. Ada perkara saya boleh toleransi, ada perkara saya mungkin nasihati dalam keadaan baik, tapi ini memang kena cegah. Satu perkara yang YB yang kena fikir, kena bagaimana bercakap dengan orang yang lebih berilmu, lebih berumur. Kalau awak sekolah tinggi sekalipun, takkan awak tak belajar adab? Bagaimana nak cakap dengan orang lebih muda, orang lebih tua? Itu kan macam ayah awak. Mungkin awak ni tak pernah salam orang tua cium tangan. Tak belajar adab. Merugikan, tahu tak? Ini saya bukan main-main. Saya nak bagi tahu, kena fikir. Apa yang awak buat ni adalah perkara sangat memalukan umat Islam, sangat memalukan awak sebagai yang memegang jawatan YB, sebagai Exco Melaka, orang yang ternama, orang yang mempunyai jawatan, tetapi sikap awak menunjukkan awak bukan tak sekolah. Orang tak sekolah pun belajar adab. Saya tak sekolah. Ramai lagi orang tak sekolah tapi belajar adab. Awak ni bukannya tak belajar adab tapi kurang hajar. Kurang hajar. Tak tahu bercakap dengan orang lebih tua. Masalahnya ini bukan beradab. Saya rasa ibu dan ayah kita didik yang terbaik beradab dengan orang lebih tua. Tapi awak ni bukannya tak beradab tapi kurang hajar. Dah ajar tentang adab, dah ajar tentang, dah bagi tausiah macam-macam pada awak ni, tapi awak tidak beradab kerana awak kurang hajar. Lebih bagus, sering kali saya katakan, tak kiralah orang tu duduk di jawatan apa pun, kedudukan orang tu bawah macam mana pun keadaan dia, mereka itu adalah hamba Allah, umat manusia, harus diberi perhatian sekiranya mereka memohon bantuan, pertolongan daripada masyarakat Cina ke, India ke, Melayu. Mereka adalah manusia, kita bantu. Umat Islam telah terdidik untuk bantu semua, untuk umat manusia. Jadi ini bukan main-main ya. Belajar daripada apa petikan video, saya rasa ramai lagi orang dah beri nasihat pada awak. Belajar kali ini betul-betul. Kalau kurang hajar, belajar pergi. Kalau tak belajar adab, pergi belajar. Rugi. Ramai je orang. Saya rasa multi-billionaire yang kaya-kaya semua tak pergi sekolah pun. Banyak je. Non-Muslim dengan Muslim yang tak sekolah tapi berjaya. Dan mereka belajar adab. Mereka belajar adab bercakap dengan orang. Walaupun mereka orang kaya, hebat macam mana pun, ramai lagi. Tapi belajar adab, itu yang paling penting. Tak kisahlah awak ni jawatan awak siapa beri sekalipun, yang paling penting belajar adab, belajar bercakap. Jangan duduk kerusi rasa macam bos. Ingat, semakin tinggi kita duduk, semakin kita rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sebab semakin tinggi kita duduk, semakin berat amanah yang dipikul. Ini bukan main-main. Ya? Ini bukan main-main. Semakin tinggi, semakin kita perlu tak rasa takut. Bukannya semakin tinggi kita rasa lagi hebat. Kita nak arah orang, nak beri arahan orang, maki orang. Janganlah. Ini perkara yang saya bagi tahu. Tolong fikirkan apa yang saya sebut ni, adalah perkara ini adalah sangat penting. Ya, kerana ini negara kita akan hancur kerana YB Nur Izam, Hassan Bakti, Exco Melaka ni sahaja. Puncanya. Menyebabkan orang akan benci kepada kerajaan disebabkan awak seorang individu. Sedangkan hari ini kita lihat banyak perkara yang mahu dipulihkan, kerjasama antara berbagai parti yang ada di Malaysia untuk pulihkan negara kita. Jangan disebabkan awak seorang YB merosakkan semua orang. Itu saja saya nak sebut. Saya tak nak cakap banyak. Yang paling penting, saya pun ambil kesempatan Pak Cik dan juga semua pengguna di Melaka yang terlibat pada hari kejadian. Saya harap jangan kerana seorang YB ini kita membenci kepada keadaan yang ada. Banyak lagi pemimpin-pemimpin yang cuba membantu rakyat Malaysia, pengguna di Malaysia ini. Dan mungkin insyaAllah dengan teguran nasihat daripada kita semua rakyat Malaysia, mungkin memberi pengajaran dan juga memberi pengajaran kepada YB-YB lain yang bertindak, sepatutnya mengikut saluran undang-undang, saluran undang-undang yang betul, cara etikanya dan sebagainya. Inilah perkara yang paling penting kita kena lakukan. Dan saya mengharapkan kepada seluruh rakyat Malaysia, kita bersama-sama
Sekiranya YB Noh Hizam Hasan Bakti ini tidak berubah dan tidak mohon maaf secara terbuka, kita mendesak supaya beliau dilucutkan jawatan sebagai Exco Melaka dan digantikan kepada sesiapa saja, tak kisah mana-mana parti pun boleh, daripada parti DAP boleh, daripada parti mana sekalipun. Yang penting beliau boleh gelas tugas dan boleh memahami penderitaan, kesusahan yang dilalui oleh pengguna di Melaka. Mudah-mudahan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semboyan Satu Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.